Satreskrim Polres Parepare berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu senilai 13 juta rupiah. Ketiga tersangka yang berhasil diamankan yakni US berumur 42 tahun, JN 60 tahun, dan RH 38 tahun. Ketiganya merupakan warga asal Kota Makassar. Dari para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang palsu senilai 13,8 juta rupiah dengan pecahan Rp50.000 dan berjumlah 276 lembar. Terungkapnya kasus tersebut karena adanya laporan masyarakat yang melihat ada transaksi mencurigakan. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam pasal 244 atau 245 KUHP Junto, pasal 247 Junto, pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Kejadian ini berawal dari adanya laporan atau informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan peredaran uang palsu. Sehingga oleh tim Polres atau Satreskrim, kemudian gabungan Intel menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan pengejaran dan penangkapan, sehingga alhamdulillah berkat laporan dan dukungan masyarakat, tiga tersangka dan barang bukti baik itu berupa uang, kemudian handphone dan alat pendeteksi bahwa itu uang palsu atau tidak. Erwin, TV Peduli, mengabarkan.